Cewek ini hampir saja tenggelam karena pakai baju hijau di pantai selatan. Jadi ceritanya ada seorang cowok yang mengingatkan ceweknya agar tidak menggunakan baju hijau di pantai tersebut. Karena si cewek keras kepala, jadi dia tidak peduli dan memutuskan untuk tetap memakai baju hijaunya. Dia pun berenang di pantai dan setelah itu dia baru tersadar kalau dia cuma seorang diri di pantai tersebut, guys. Dan di situ dia melihat ada ratu pantai selatan dan dia juga merasa kalau dia ditarik sampai ke dalam air. Cowok dan temannya itu melihat kalau cewek tersebut semakin dalam berenangnya. Dan bener dong, cewek ini memang benar-benar bertemu dengan ratu pantai selatan itu. Tapi beruntungnya, si cowok dan temannya bisa segera menyelamatkannya, guys. Makanya guys, jangan pernah melanggar aturan yang sudah ada ya guys ya. Dari kecil, wanita ini tidak pernah memotong kukunya sampai jadi panjang gini. Jadi guys, ceritanya waktu dia masih kecil ketika kukunya lagi dipotong sama ibunya, dia selalu merasa kesakitan. Akhirnya, sang ibu pun membawanya ke dokter tuh. Dan si dokter pun bilang kalau kuku si wanita itu sensitif. Jadi dokter pun menyarankan untuk tidak memotong kukunya. Tapi karena tidak dipotong, jadi kuku si wanita ini jadi panjang banget. Sampai suatu hari kukunya dia itu patah semua karena dia bermain voli. Sampai-sampai dia harus dioperasi kayak gini. Beruntung operasinya lancar guys. Tapi setelah itu kukunya jadi lebih cepat panjang, bahkan sampai jadi kuku terpanjang di dunia. Video ini adalah gambaran orang yang terkena korban bullying, yang selalu berusaha untuk tersenyum. Setiap ke sekolah, dia selalu memakai topengnya agar terlihat baik-baik saja. Meskipun di sekolah, dia tidak diperlakukan dengan baik. Tapi ketika pulang dari sekolah, barulah dia berani untuk membuka topengnya, guys. Dan mengeluarkan keluh kesah yang ada di hatinya. Ayo guys, mari kita stop bullying dan selalu berbuat baik kepada semua orang. Cewek ini mempunyai 4 kaki sejak dia lahir, dan kaki yang duanya berada di perutnya. Karena kondisinya yang seperti itu, dia jadi sering dibully tuh. Sebenarnya, dia pengen banget dioperasi, tapi dia tidak mempunyai uang untuk biayanya. Suatu hari, pas dia pergi ke supermarket, dan ketika mau bayar di kasir, ternyata kasirnya itu jadi ketakutan dan mengira kalau cewek ini menculik anak. Si kasir pun langsung menelpon polisi dan si cewek itu pun ditangkap. Beruntung, ibu si cewek itu datang dan menjelaskan semuanya. Dan akhirnya cewek itu dibebaskan. Tapi karena berita itu viral, jadi ada seorang dokter yang mau mengoperasi kaki cewek itu secara gratis, guys. Baik banget ya si dokter. Pria ini menjadikan anaknya sebagai meja, guys. Dan istrinya juga dia jadikan sebagai gantungan baju kayak gini. Bahkan ketika dia pergi ke kantor, dia digendong sama orang, guys. Tapi pas nyampe kantor dia malah tengkurep dan di depan pintu layaknya sebuah keset yang mau diinjak-injak. Jadi guys, pelajarannya jangan pernah sombong kepada siapapun. Karena di atas langit masih ada langit.